Mantan bintang timnas Belanda dan dunia rat gulit diam-diam mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Pemain yang berjaya di era 80-an dan 90-an ini diantaranya membawa Belanda juara Euro 1988. Dan bermain di berbagai klub besar Eropa diantaranya PSV Eindhoven, AC Milan Sampdoria, dan klub elit lainnya. Ruud Gullit yang lahir di Suriname lebih dari 60 tahun yang lalu mengaku kalau leluhurnya berasal dari Indonesia, tepatnya di Maluku. Ruud Gullit berharap Indonesia bermain bagus pada laga nanti menjamu Australia dan bisa memenangkan pertandingan. Ruud Gullit berpesan jika menghadapi lawan yang di atas kertas di atas kita, maka kuncinya adalah bermain tenang penuh percaya diri. Semoga Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, ujarnya. Bagaimana menurut kalian?